Kemudian yang berikutnya, agar Ramadan lebih bermakna, kita mempelajari lagi ilmu tentang fikih Ramadan, tentang fikih puasa, dan mengetahui keagungan ibadah di bulan Ramadan. Saya rasa kalau keagungan ibadah di bulan Ramadan sudah sering kita dengar. Bulan Ramadan diskon besar-besaran, ya. Ada satu malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Kalau amalan di luar Ramadan dilipat gandakannya sampai 10 sampai 700, tapi di bulan Ramadan dilipat gandakan berlipat-lipat hingga tak terhingga. Ini hal yang kita pahami. Nilai ibadah di bulan Ramadan itu sangat agung, sangat istimewa. Iya. Nah, makanya ketahuilah, diingat-ingat lagi. Karena ketika seseorang tidak mengetahui keutamaan dan keagungan suatu amalan, maka akan terasa berat dalam mengerjakannya. Makanya ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk puasa, Allah iringi dengan kalimat apa? Kama kutiba 'alal ladzina min qablikum. Puasa itu bukan cuma diwajibkan kepada kalian, tapi juga sudah diwajibkan atas umat-umat sebelum kalian. Ini supaya apa? Supaya kita enggak keberatan. Oh, ternyata kalau puasa cuma diwajibkan atas umat kita, mungkin kita akan iri, oh enakan umat terdahulu ya, enggak ada kewajiban puasa. Ya. Kalau kita jadi berat ini, kenapa kita doang ya diwajibkan puasa? Ternyata tidak. Allah kabarkan sebagaimana telah diwajibkan atas umat-umat sebelum kalian. Ini menunjukkan pentingnya ibadah puasa. Ya, dan dikasih motivasi agar semangat dalam mengerjakannya. Nah, jemaah rahimakumullah, kalau kita sudah mengetahui keistimewaan ibadah di bulan Ramadan yang dilipat gandakan pahalanya, yang diberikan diskon besar-besaran oleh Allah Ta'ala, tidak membuat kita lebih semangat, tidak juga termotivasi dengan keutamaan-keutamaan tersebut, wah ini berarti indikasi kalau hati Anda sedang sakit, ya. Mungkin seperti orang yang sakit dikasih hidangan istimewa. Makanan apa yang dia suka? Ya. Misalnya disebutkan, wah dia kalau ini kesukaannya, karena misalnya dia orang Makassar, coto. Bawain coto. Iya, durian, sop konro, atau dia orang Jogja, gudeg. Ya, atau dia orang, wow, dia beda seleranya, dia sukanya Pizza Hut, spaghetti, udah kasih apa yang dia enak. Iya, udah dibawain hidangan istimewa, gak tergiur dia, gak ada yang disentuh itu. Kenapa? Sakit, lidahnya pahit, hambar, gak bisa menikmati hidangan-hidangan istimewa tadi. Ya. Nah begitu juga hati seseorang, kalau sakit enggak akan tergiur dengan hidangan-hidangan istimewa yang Allah sediakan selama Ramadan tadi. Iya, enggak tergiur. Tapi giliran diskon 75% ada di Matahari, ada di mall, ya, ada di pusat-pusat perbelanjaan, ngantri dia. Iya. Nah ini indikasi hati yang sakit tidak tergiur dengan hidangan-hidangan istimewa yang Allah sediakan selama bulan Ramadan. Ya. Nah. Hadza shiratun mustaqim.